Hari ini mumet ndase ya tadi. Iya, mumet. Ngurusin pajak. Pajak. Iya, betul, pajak. Terus setelah datang oke okay ya? Oke. Okay. Tidak nyampe 5 menit. Tidak nyampe 5. Sek, berapa lama ngonten dulu? Aku mulai ngonten itu tahun kalau enggak salah nih ya, tahun 2019. Tetapi nggak, langsung dari sana aku tuh dan orangnya malas-malasan lah gitu ya. Kadang bikin konten, kadang enggak, kadang bikin konten, kadang enggak. Gitu, dan aku nggak pernah ngelihat namanya AdSense, nggak pernah kayak gitu. Nggak ngereken ya. Terus akhirnya aku dapat email tuh dari AdSense itu, katanya kamu harus daftar AdSense gitu ya. Aku daftar AdSense itu belum nyampe setengah tahun pun belum. Terus aku ya coba-coba daftar. Aku nggak ngerti, terus nggak mudeng iki piye iki carane. Yeah, tapi ya namanya juga aku tuh orangnya penasaran. Yes. Jadi aku ulik-ulik sendiri, akhirnya oke. Okay. Yes. Disetujui AdSense itu udah begitu lama nggak bikin lagi, terus bikin lagi dapat lagi aku dari email itu katanya harus kayak verifikasi. Yes. Cuman waktu itu verifikasinya minta kita foto gini sama paspor kita. Yes. Terus aku ya identitas, bikin lagi verifikasi identitas, terus udah diverifikasi udah di approve sama mereka itu oke. Okay. Ya gitulah, aku malas-malasan udah gitu kok ngelihat teman-teman kok udah pada gini bayaran. Ya kan, ya soalnya kan aku pertama kali diajarinya sama Mas Sandro kan. Aku masih ingat di Victoria itu orang-orang lain ya, ya aku berarti juga lihat aku lawas. Ya, komunitas si YouTuber ya aku lihat juga ya gitu kayak gitu, cuman lo orang-orang kok udah pada bisa dapet duit ya kok aku belum kayak gitu. Kenapa ya, ya ternyata kesalahannya, problemnya dari diri sendiri ya gitu kan. Problemnya orang-orang kan pada up nggak peduli, berapapun yang nonton nggak peduli ya. Kalau kadang kalau kita kebanyakan orang, wah ini kok yang nonton segini ya kan, jadi kita jadi pikiran gitu. Yes. Yang nontonnya segini, right, kok nontonnya segini gitu. Tapi sekarang aku berpikirnya nggak peduli yang nontonnya mau berapa orang, mau berapa banyak nggak masalah gitu. Yes. Bagi aku sekarang yang penting YouTube-ku bisa dijalanin lagi kan. Yes, bisa. Dan ternyata setelah aku coba untuk nggak lama sih, mungkin satu bulanan ini ya aku coba up lagi kayak gitu ya. Dunia alhamdulillah tadi kelihatan kan? Iya, alhamdulillah. Dunia tadi kelihatan kan? Iya, kelihatan. Walaupun belum nyampe 1 juta. Dikit lagi tuh. Ya, dikit lagi. Cair nanti. Insya Allah 200 ya. Oke, buat teman-teman semuanya yang ada di luar sana. Jadi saya juga nggak tahu sudah berapa manusia yang saya kumpulkan. Nah, buktinya ada yang kembali lagi tapi main TikTok. Yang pernah saya dandanin saya jadi perempuan. Dulu YouTuber juga dulu. Oh, YouTuber juga. Terus hilang kan? Oh iya. Dia, dia waktu anniversary yang keberapa itu dandani aku sing jadi perempuan. Topeng. Oh, saya enggak susu gede. Bukan. Enggak daster kae. Ya, gaya yang baju hitam. Bukan yang dijilbabi. Oh, iki. Ya, oh, yang iya, dijilbabi. Sampean gaya bojoku lanceng bencong, Mbak. Apa sing susune cilik ya kan? Karena bajunya bawa gamis. Jadi berkumpul lagi. Jadi buat teman-teman semuanya ya, apapun persoalan kalian, kalau misalnya butuh lagi kayak Mbak ini kan datang ke sini. Jadi kalau perlu silahkan datang, ayo kita bicarakan mana yang kurang, mana yang nggak pas. Yang penting kalau kalian dapat gaji itu saya ikut senang. Nggak, alasannya sampean bergabung di mau main YouTube itu apa? Alasannya? Aku cuman pengen senang, pengen apa ya? Menyimpan momen gitu selama kita di Hong Kong itu seperti begini. Ya nanti kan kalau punya anak cucu bisa dilihatin. Nah, ini perjuangan kita selama di Hong Kong itu seperti gini. Sudah punya anak belum? Mbak Uti kayak gini gitu loh. Sudah punya anak belum? Udah satu gede. Tinggal cucunya? Belum. Ya, tinggal cucunya belum. Nah, ini loh Mbak Uti. Mbak Uti bikin konten. Aku cucu wis loro. Masa? Nah, jadi lawang anak di sekolah nih pacaran blending dhisik ora biyen. Oke, gas, gaspol. Lanjutkan. Jadi kayak gitu ya, berarti solusinya sudah ya nanti. Solusinya sudah. Kalau aku sendiri sampai 1 jam lebih itu enggak bisa. Sampai jam 3 aku tuh enggak kelar-kelar. Ini 5 menit aja selesai ya. Sudah selesai. Ya sampai jam 3 kan aku inbox dulu Mas Sandro ya. Mas ini gimana, aku enggak ngerti, bilang gitu. Udah jangan diisi, kalau enggak bisa kamu datangnya ke rumah kayak gitu. Aku nyoba kan, namanya aku orangnya penasaran gitu ya. Yes. Kok nggak bisa, ini tetap aja harus ada nomor tin kayak gitu. Ternyata salah mencet, cuma salah mencet, harusnya tidak, saya pencetnya iya gitu. Akhirnya di sana problemnya. Yes. Cuma di sana ya. Di Hong Kong berapa lama toh? Aku mau 13 tahun. Mau 13 masih mau. Ini 17 lebih ini 13. Kenapa di Indonesia makin gedung ya kan, mau kan masih ada ini yang lebih gitu. Beli kan, beli pesawat jet.
Enggak, soalnya gini loh. Soalnya gini, besok aku mau pulang, aku mau datengin dua konten kreator yang udah 100,000 Makanya kita coba. Jadi, saya sebenarnya kepingin teman-teman itu berdaya. Ya Rani Anjak sama Noni kawan SA. Jadi dua itu sudah lebih dari 100,000 dan Najwa yang belum sampai 100,000 tapi penghasilannya ya 2.500.000 atau 3.000.000 dapat lah. Sebenarnya sih penghasilan nggak begitu ini ya. Yang penting kita komitmennya aja. Loh, gitu. Ya. Sampai kan sekarang mengikuti kan si, gitu. Sekarang bicaranya seperti itu karena nilainya masih segitu. Tapi kalau nilainya itu bisa 5 juta, nah, itulah yang lah, beda lagi. Lah untuk mencapai nilai itu kan pondasinya mesti dibangun kuat. Iya betul. Jadi kalau spoiler film ya ada, karena saya kepingin benar-benar orang-orang yang ada di sekitar saya itu benar-benar berdaya atas dirinya sendiri. Jadi jangan sampai begitu pulang nggak ada solusi lagi balik naik nang Hongkong. Nah ini kan itu problem apa? Nah usia 50 masih bisa nggak tolong cek nah, ya hal seperti hal seperti itu yang saya rasakan kenapa sampai seperti ini tuh. Makanya saya akan punya beberapa create something kalau dia bisa ber-YouTube di saat memang otaknya masih nyantol masih fokus saya bisa, tapi kalau nggak bisa paling tidak generasi berikutnya bisa tak bawa ke Australia atau ke Jepang biar anaknya yang kerja ibunya ganti ya, tunggu di rumah. Nah ini ada cara-cara yang kita bisa membuat itu gitu. Dan itu kembali ke pribadinya masing-masing. Kalau yang baru di usia 35, 37, 38 anaknya kan belum SMA. Kalau yang sudah 40 ke atas anaknya ini kan pasti SMA. Lah ini kan kita di tren carikan sesuatu di Jepang, pendidikan di sana, sekolah kursus yang 5-6 bulan. Nah, ketika bisa kemudian dia di sana ngelamar pekerjaan, visanya bisa geser, dapat pekerjaan tetap, ibunya kan bisa lengser. Iya, betul. Nah, di rumah kan ngasih. Jadi project saya ini enggak berhenti sampai di sini. Yang saya gambarin itu enggak cuman sehari dua hari, tapi next episodenya. Jadi karena project lama. Gitu ya, jangka lama. Nah, kan kan aku ngawalin YouTube di 2018. Iya. Sampai ke 2023 itu kan 5 tahun. Kalau semisal aku dapat penghasilan 9.000, 10.000, 20.000, 15.000, ya worth it kan waktu yang saya bayar. Dan sampean kan juga ketemu saya dulu seperti apa. Iya betul. Dan hari ini seperti apa modelnya ngene-ngene ae to. Enggak ada berubah kan. Tapi dompetnya yang berubah gitu. Ya. Lah harapan saya kan kayak teman-teman juga kayak gitu. Dompetnya gitu. Berubah piye? Power Ranger. Kempes lah mbok cupuk. Biasanya kandel terus mbok cupuk dari kempes. Nangonmu kabeh duite. Jadi kayak gitu ya, Cik. Kewajiban. Jadi terima kasih yang sudah datang hari ini. YouTube berlama-lama datang lagi dua di tempat saya. Saya selalu bahagia ya, intinya teman-teman semuanya yang di masa lalu pernah ketemu dengan saya masih sama seperti dulu. Ya, tapi beda. Aku ketemu tahun lain lah yang ini. Tapi kita bancai hari ini dengan kering tempe ya. Dan kita hari ini makan bersama ya. Mohon semuanya sebelum pulang makan dulu ya. Ini ayam Bali. Karena sudah nas sego gurih. Istimewa ya, makan ini enak wis warek. Sambal goreng kentung. Pantes-pantesan pokoknya. Itu aja ya. Sehat selalu ini buat kalian. Nasi uduk. Nah, ini buat teman-teman lama. Pesan. Nah, para YouTuber gimana pesannya? Ini harus penting ini terakhir pesannya sampaikan. Pesan saya ya buat teman-teman. Ya kalau misalnya kalian memang mau benar-benar pengen jadi YouTuber ya konsekuensilah itu. Maksudnya jangan kayak aku sendiri lah gitu. Lagi pengen ya pengen, lagi enggak ya enggak. Bad itu mood, ya bad mood kadang. Aku pengen konten nih, aku enggak gitu. Ya yang begitulah yang ibaratnya ngancurin konten kita sendiri gitu. Channel kita sendiri karena itu udah aku rasain gitu. 3 tahun ini enggak ada perkembangan sama sekali. Dan 1 bulan ini aku niatin lagi aku mau jalan lagi dan alhamdulillah kelihatan hasilnya kayak gitu. Jadi sebenarnya semuanya juga kita harus konsisten gitu. Sama kayak kerja juga kan kita harus konsisten ya gitu. Enggak mau enggak. Karena semua sesuatu yang konsisten itu pasti akan ada hasilnya. Yeay. Aku senang ini. Closing statement-nya keren ini, oke. Okay? Ya wes itu saja teman-teman. Dan enggak lupa aku juga makasih buat Mas Andro dan Mbaknya. Makan-makan dulu kita ya. Aman itu udah biasa. Oke. Okay, kabur. Ya? Keep stay tune my YouTube channel dan wow. Berapa lama? Berapa menit? 9.